5 hari sebelum sesi persekolahan tahun 2020 bermula, 50 anak yatim dari Ipoh Perak akhirnya dapat bantuan persekolahan. Mereka adalah anak-anak Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Darul Salam Kampung Melayu Sungai Rapat. Menurut pengerusi KSKMP Rosli Mansur Ahmad Razali, keperluan kelengkapan sekolah anak-anak yatim itu telah lama disuarakan. Namun tidak ada syarikat, agensi kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan NGO yang tampil menghulurkan bantuan. Lah, mereka begitu gembiralah saya bagi pihak rumah kebajikan menunjukkan sangat-sangat terima kasihlah sebab dapat melepaskan apa yang diorang rasa tertekan, tak ada pakaian seluar, semua tak ada baru, semua bakal koyak pun ada. Setiap anak yatim menerima bantuan 2 pasang pakaian sekolah termasuk kasut dan beg. Program kembali ke sekolah ini adalah anjuran kali kelima KSKMP. Terima kasih kepada Mimbar Nusantara dan Mimbar Nusantara.